Halo bosku, jumpa lagi di channel DS Airbrush. Video kali ini kita mencoba bermain api. Seperti apa bermain apinya? Kita coba bermain apinya di media tangki ini. Kita akan merontokkan catnya sampai ke akar-akarnya. Oke bosku, simak terus video ini sampai selesai. Alat yang digunakan untuk merontokkan cat ini adalah gas mini seperti ini. Gas ini biasa dipakai di kompor mini untuk camping dan lain-lainnya. Oke, dan untuk blendernya kita pakai blender seperti ini. Biasanya ada di toko-toko bangunan. Oke bosku, dan selanjutnya kita pakai bros kawat. Bros kawat ini untuk merontokkan catnya nanti, dan scrub. Oke, yang terutama adalah korek atau mancisnya. Oke, langkah yang pertama, blender kita colokan ke gasnya seperti ini. Dan setelan gas atau setelan apinya ada di belakang bagian blender ini. Dan langsung saja kita coba untuk pembakaran cat yang ada di media tangkinya. Oke bosku, langsung saja kita ke proses pembakaran cat atau merontokkan cat sampai ke akar-akarnya. Langkah pertama, kita bakar bagian-bagian tangki yang ada catnya yang akan kita rontokkan nanti. Oke, simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar nanti saat saya upload video-video terbaru tentang pengecatan dan airbrush tidak ketinggalan. Oke bosku, langsung saja kita simak videonya.
Oke, alat ini bukan saja bisa merontokkan cat yang ada di bagian tangki, melainkan bisa merontokkan bagian-bagian dompol yang sudah lama yang merekat erat di bagian tangki. Dan seperti ini hasil pembakaran cat sampai ke akar-akarnya. Semoga video ini bermanfaat dan salam sukses selalu. Sekian dari saya, DS Airbrush. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.